Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ahgov Pos, dimanapun antum berada, alhamdulillah pada tahun ini kita berkesempatan berjumpa kembali dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak sekali hikmah dan pelajaran-pelajaran yang berarti, yang mana di Ramadan ini mengajarkan kepada kita akan hal-hal yang menentukan kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satunya adalah di Ramadan kali ini adalah momentum untuk berkumpul dan bersilaturahmi kepada segenap para keluarga, kerabat, dan saudara. Sahabat Ahgopos, dimanapun antum berada, hendaknya kita tidak hanya menyambung silaturahmi kita kepada kerabat, kepada keluarga di bulan Ramadan saja, akan tetapi di setiap hari, di setiap bulan, dan hendaknya kita tidak memutus hubungan kita kepada sanak saudara kita, kerabat kita. Antum semua sudah tahu bagaimana banyak sekali nas Al-Quran ataupun hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk senantiasa berbakti kepada ke orang tua tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan tempat, dan tanpa ada batasan bulan. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apabila kita mencermati ayat tersebut, maka kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembah Allah dan larangan menyekutukannya. Betapa tingginya, betapa pentingnya perintah berbakti kepada orang tua sampai-sampai Allah menempatkan kedudukan ini setelah perintah menyembahnya. Sahabat Ahgopos yang dirahmati oleh Allah, saya sedikit akan menceritakan perjalanan tentang salah satu sahabat yang bernama sahabat Al-Qamah, yang mana cerita ini saya ambil dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Profesor Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dan juga cerita ini termuat di dalam kitab Az-Zawajir karya Imam Ibnu Hajar. Sahabat Al-Qamah dahulu ketika itu istrinya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, bantulah suamiku karena suamiku ini mengalami kesusahan dalam nazak atau ketika ruhnya akan dicabut." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ada kedua orang tuanya yang masih hidup?" Lalu berkata, "Iya, masih ada ibunya yang masih hidup."
Lalu Rasulullah SAW menghampiri ibunya, lalu berkata, "Wahai ibu, apakah benar Alqamah ini adalah anak ibu?" Lalu ibu tersebut menjawab, "Na'am, dia adalah anak saya." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya anakmu ini sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maukah antum, maukah anda meridhoinya sehingga melancarkannya dalam urusan ditarik nyawanya?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Aku tidak meridhoinya karena aku telah sakit hati karena dia telah meninggalkanku dan lebih memilih istrinya dan keluarganya." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai ibu, bagaimana perasaan antum ketika aku memerintahkan sahabat-sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar Alqamah?" Ketika itu Rasulullah SAW langsung memerintahkan 3 sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah antum, apakah anda ridho terhadap anak anda apabila saya bakar ketika anda tidak meridhoinya?" Maka ibu tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya telah meridhoi anak saya," sambil meneteskan air matanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada ibu tersebut, "Apakah engkau sungkan terhadapku? Apakah ini tulus daripada hatimu?" Maka Rasulullah memerintahkan 3 sahabatnya, sahabat Amr dan sahabat Syuhaib dan sahabat Yasir, untuk bertanya kepada ibu tersebut, apakah ibu tersebut meridhoi kepada anaknya. Maka jawabannya pun tetap sama, ibu Alqamah meridhoi akan kepergian dan meridhoi atas anaknya Alqamah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 3 sahabatnya tadi untuk datang ke rumahnya dan menuntunnya untuk membacakan syahadat. Tapi ketika mereka bertiga sampai di depan rumah sahabat Alqamah, maka terdengar teriakan dari sahabat Alqamah, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sahabat Alqamah yang dirahmati oleh Allah, daripada ulama karim yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah sebab birrul walidainya kepada kedua orang tua, adalah Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Bagaimana beliau dikisahkan ketika bertemu dengan kedua orang tuanya, maka dia berbicara sambil merintih seperti orang kesakitan karena malu kepada orang tuanya. Dan apabila ada lalat lewat di depan kedua orang tuanya, maka dia langsung membuka mulutnya, mengambilnya, sehingga lalat tersebut tidak akan mengganggu kepada kedua orang tuanya. Dan apabila Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi ingin keluar dan meninggalkan kedua orang tuanya, maka dia akan berjalan mundur dan tidak membelakangi kedua orang tuanya. Maka dari itu, Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi, bagaimana kita melihat kisahnya beliau, takzimnya beliau kepada kedua orang tuanya, sehingga beliau mendapatkan maqam dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hadirin sahabat Ahgaf Pos yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.